Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ja'ala syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatan minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad Habibur Rahman wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in zawit tuqa wal irfan amma ba'du. Ramadan datang, segala masalah hilang. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kesempatan dan kekuatan untuk melakukan puasa pada bulan Ramadan, yang memang bulan Ramadan adalah bulan yang paling dirindukan oleh banyak kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mendamba-dambakan agar disampaikan kepada bulan Ramadan dan meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi kekuatan, keimanan, dan semangat untuk melakukan ibadah atau rangkaian ibadah pada bulan Ramadan. Nabi Muhammad mengajarkan sebuah doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan pada saat kita masuk ke dalam bulan Rajab, keberkahan dalam segala urusan ibadah dan lain sebagainya. Wa Sya'ban, dan ketika pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan kita seyogyanya dan seharusnya harus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Apakah hanya sampai? Tidak. Nabi Muhammad lalu berdoa, wa inna fihi ala siyami wal qiyam. Tidak hanya sampai ya Allah, akan tetapi berikan kita kekuatan agar kita dapat menunaikan ibadah pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan diwajibkan dengan turunnya ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua puasa pada bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan puasa tersebut kepada umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun. Di ayat ini menyimpulkan bahwasannya kata-kata pewajiban puasa, yaitu lafaz kutiba, juga dipakai ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan seseorang muslim atau kaum muslimin untuk berperang. Kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, juga diwajibkan ketika pewajiban qisas terhadap kasus pembunuhan. Menyimpulkan bahwasannya tiga perkara ini adalah perkara yang sangat berat bagi umat manusia, lebih-lebih bagi kaum muslimin. Menyimpulkan bahwasannya puasa adalah sesuatu event ibadah yang berat, yang mana butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga disamakan oleh Allah lafaz pengwajibannya seperti berperang melawan orang kafir. Kutiba alaikumul qital. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan, yang telah difardukan kepada umat-umat sebelummu wahai Muhammad. Di sini kita dapat memetik satu kesimpulan bahwasanya puasa adalah sebuah manhaj, sebuah cara didik Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus kepada umat manusia. Bagaimana kita bisa mengetahui itu? Dari kewajiban puasa kepada umat-umat terdahulu. Jadi puasa diwajibkan bukan hanya kepada umat Muhammadiyah, akan tetapi juga kepada umat-umat terdahulu, kepada umat Nabiullah Isa, Nabiullah Musa, Nabiullah Ibrahim alaihimussalam, Nabiullah Daud, Nabiullah Adam, dan lain sebagainya. Manhaj adalah
cara didik Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus dari Allah kepada umat di muka bumi adalah dengan berpuasa. Walaupun kita tidak mengetahui bagaimana syariat puasa pada nabi-nabi terdahulu. La'allakum tattaqun, yang dengan puasa tersebut memakai cara didik Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia menyebabkan umat itu menjadi umat yang bertakwa di hatinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua umat yang bertakwa, umat yang takut kepada Allah, dan umat yang merasakan kelezatan berpuasa dan beribadah di bulan puasa. Allahumma ya alim bima yakun, ikfina syarra ma yakun qabla ay yakun hatta la yakun. Ya Allah, Engkau mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, oleh karenanya hindarilah kami dari keburukan yang akan terjadi di dunia ini sebelum keburukan itu terjadi dan sampai keburukan itu tidak akan terjadi. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin inilah awal kita memasuki bulan Ramadan, yaitu dengan menelaah ayatus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari kami, selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.